Ya, kita berlanjut terus karena kita terlambat 1 jam di dalam pelaksanaan tadi. Monggo, iki ono tampilan spesial. Iya. Tapi diawali di sini. Tidak spesial kalau tidak dirahasiakan. Tidak spesial kalau. Monggo. Kita coba lihat tayangan berikutnya yang ya, super spesial. Namun demikian dimohon berkenan kepada beliau Bapak. Ya, Sugeng Rawuh, Bapak Haji Muhajir juga 69. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kasuhun dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim MPDI. Kasuhun paling pangandikan. Monggo Pak Nur Salim dimohon berkenan untuk memberikan sekedar sekapur sirih sambutan. Tidak lebih dari 2 jam Pak Nur. Insyaallah. Monggo. Dikurangin 00. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap Bapak Ibu guru kita, ada Ibu Hajah Siti Rahayu, ada Bapak Mansur, ada Bapak Ramadan, ada Bapak Subandi. Alhamdulillah hari ini hadir. Para senior saya yang tadi malam sudah meramaikan lokasi Mandua Kota Kediri dari angkatan tertua 1965. Subhanallah, saya lihat ada datang dengan istri pertama dan cucu-cucunya. Artinya belum tambah istri itu Pak. Alhamdulillah selamat 72 semalam menginap di sini. Ada yang datang bersama anak-anaknya. Pak Solihin itu alumni PGA dengan anaknya 3 juga alumni PGA, alumni MAN. Jadi rombongan dengan anak-anaknya. Subhanallah, dan itu jumlahnya banyak, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Pak Dr. Mahsusi, ada Bapak Zainal Fanani, beliau notaris di Surabaya, ada Pak Mamba Udin, kemudian juga yang baru hadir tadi Pak Muhajir, beliau ownernya dari Rama, ada toko Rama, ada bis Rama dan sebagainya, juga Ketua Yayasan YPI Aluda. Bapak-bapak, ibu, kakak-kakakku senior dan kawan-kawanku sejawat, 86 PGA. Angkat tangan. Alhamdulillah. Cukup banyak banget. Saya ini, lulusan PGA 1986, Bapak. Alhamdulillah tahun 1986 itu juga saya dipanggil Pak Murdani almarhum untuk langsung mengajar di MTS 2. Jadi saya hanya pindah kelas saja. Tamat PGA langsung ngajar di MTS 2. Alhamdulillah MTS 2 dari tahun 87 sebagai pecahan PGA, PGA 6 tahun menjadi PGA 3 tahun menjadi MTS 2 tahun 78. Tahun 87 MTS 2 pindah ke Ngeronggo yang mencapai predikat madrasah berprestasi terbaik tingkat nasional. Tepuk tangan. Jadi PGA terbaik, menelurkan MTS terbaik, menjadi MTS percontohan nasional. Dan PGA 6 tahun, PGA 3 tahun menjadi MAN 3 dan sekarang namanya MAN 2 Kota Kediri. Alhamdulillah sejak November 2 tahun yang lalu saya diamanati untuk memimpin MAN 2 Kota Kediri. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Dr. Mahsusi yang telah mendukung program-program kami. Jadi para tokoh Jakarta kalau ketemu saya ini yang membesarkan Pak Mahsusi, katanya begitu. Subhanallah luar biasa, kami disupport seperti yang Bapak Ibu lihat di depan gedung sudah kita revitalisasi. Dan alhamdulillah alumni MAN, alumni PGA terutama yang sekarang alumni MAN 3, MAN 2 lulusannya luar biasa. Kami laporkan tahun ini prestasinya 99 penghargaan Pak yang didapat dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Dan 85% diterima di perguruan tinggi negeri. Yang saya senang, saya syukur dan bangga, saya mencermati betul lulusan-lulusan PGA, lulusan-lulusan MAN inilah yang menjaga
moralitas bangsa kita. Ini luar biasa. Karena semua ngopeni musola, semua ngopeni jamia, semua ngopeni masjid. Tidak kelihatan, tidak pernah diprogramkan oleh pemerintah, tapi itu real adanya. Peran alumni PGA, peran alumni MAN luar biasa di masyarakat kita. Semoga diiringi ridho dan rahmat dari Allah menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang amin, saya hormati, amin. Terima kasih Mas MZ dengan timnya 82 luar biasa. Saya tahu persis, cuma tadi saya agak di hati saya agak ini Bu deredek ketika jenengan naik satu persatu. Tapi saya sadar yang namanya nenek-nenek kalau naik bukan mak-mak lagi ya, udah punya cucu. Naik tangganya itu agak kasihan. Iya. Tapi alhamdulillah semua aman selamat luar biasa 82. Saya tahu Pak MZ hari ini kakaknya mantu, tapi lebih berat untuk mengadakan acara ini. Luar biasa. Betul. Pak MZ, terima kasih. Saya terima kasih Pak Basit sebagai ketua panitia, luar biasa pergerakannya. Bapak Ibu mungkin yang hadir hanya sekian ribu, tapi saya yakin puluhan ribu bahkan ratusan ribu mereka mengikuti lewat media sosial. Dan ini efektif sekali. Kedepan kita berharap kita menelurkan sebuah yayasan yang bisa membantu adik-adik kita. Lulusan madrasah kita tercinta selalu ada yang keluar negeri, ada di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tahun 2019 nanti madrasah ini menjadi percontohan nasional untuk rekrutmen siswa barunya, standarnya nasional. Jadi semua akan dikendalikan seperti MAN IC, Bapak. Mohon doa restunya kami bisa mengemban amanat ini dengan baik. Sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu teman-teman yang lulusan PGA. Bacung. Waduh, yang dominan PGA. Luar biasa. Yang lulusan MAN. Wah, belakang masih muda-muda. Tidak ada 10%-nya. Luar biasa. Tidak ada 10%. Luar biasa, luar siapa biasa. Siapa jenis mereka dekat? Karena saya 87 mengajar dan setelah di MTs 2 itu rata-rata anak MTs 2 yang ke MAN itu 100 lebih, Pak. Oh, jadi gitu. Yang lulusan MAN ya sudah anak-anak ini dengan saya sudah murid-murid. Betul, alhamdulillah betul. Harmonisasi yang kita bangun cukup bagus dan moga-moga ke depan semakin bagus. Selamat bereuni, kita teruskan silaturahim, berbagai media kita manfaatkan. Semoga MAN 3, MAN 2, alumni PGA Kediri selalu berjaya dan mengabdi untuk bangsa. Terima amin. Kasih. Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah demi masa. Sesungguhnya manusia keruginya melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sopan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebelum sempit hidup sebelum mati.
kini. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati.